Halo Papa Muda, Mama Muda, dan Muda Mudi. Mau tahu informasi seputar perumahan? Ikuti terus channel saya, Oktora Marito. Untuk listriknya, airnya, bahan bangunannya itu
terbuat dari apa, terus berapa watt untuk listrik, ayam yang menggunakan air apa, boleh bisa tolong dijelaskan Pak Yan. Kalau untuk dari spesifikasi bangunan untuk tipe Ruby, kita masih sama rata atap jaringan, genteng juga kita pakai beton, terus untuk temboknya kita ada dinding, double dinding. Sanitasinya, jadi kita pakai kloset tutup sama safir. Jadi yang membedakan Ruby dan safir itu hanya luas bangunannya. Untuk spesifikasi secara luasnya itu tidak beda jauh dengan sama. Yang membedakan hanya luas bangunan sama luas tanahnya. Luas bangunan dengan luas tanahnya aja yang beda. Kalau bahan bangunan, listrik, air, sama-sama. Semuanya sama. Kita pakai listrik token, listrik juga. Untuk tipe Ruby, berapa angka? Untuk tipe Ruby di angka 510 juta. Untuk tipe Ruby 510 juta. Jadinya lebih murah. Untuk papa muda, mama muda dan muda mudi yang budgetnya di angka 500 jutaan, cocok banget di Paradise Park. Rekomendasi banget. Di video sebelumnya kita sudah sampaikan semua informasi lengkap. Tahu jalannya luas, lingkungannya asli, sarana di dalam klaster pun sudah lengkap, fasilitas di luar klasternya pun sudah lengkap. Penasaran seperti apa? Tonton di video saya yang sebelumnya untuk yang tipe Safir. Nah, sekarang kita kan tadi sudah bahas tipe Ruby. Itu saja yang bisa kami informasikan. Apabila papa muda, mama muda dan muda mudi masih penasaran, mau nanya lebih lengkap lagi dan minat rumahnya, hubungi marketing in-house-nya dengan Pak Ian. Silakan, jangan tunggu lama-lama. Langsung hubungi. Tetap semangat, semangat punya rumah. Sampai ketemu lagi di channel saya berikutnya.